Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ila al huda wad dilal 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan daripada pertanyaan Al-Imam Ali bin Abi Talib kepada putranya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mana pertanyaan itu lebih ke ingin melihatnya beliau kepada putranya sampai di mana kefahaman beliau atau keilmuan beliau sehingga layak untuk menjadi pemimpin, layak untuk menjadi khalifah setelah beliau. Qala, Imam Ali bertanya kepada Imam Hasan, famal majid. Kalau kemarin disebutkan di pertemuan sebelumnya di akhir itu, famal kulfah, apa itu memaksa diri? Beliau menjawab, kalamu kafi ma la ya'nik. Kamu berbicara dalam hal yang tidak memberikan manfaat kepada kamu. Berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Keuntungan duniawi lebih-lebih keuntungan ukhrawi. Enggak perlu diucapkan. Bahkan sebagian salaf itu mereka menyatakan, padahal diminta untuk memberikan hadis, menyampaikan hadis, kata beliau, di antaranya Imam Bishr al-Hafi, aku ingin ngomong, aku ingin menyampaikan hadis dari nafsuku, sehingga aku diem. Coba aku kepingin diem, akan keluarkan hadisnya. Jadi berbicara yang bermanfaat pun dipilih, itu keluarnya dari nafsu atau keluarnya dari hati. Apalagi ucapan yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dipilih, itu keluarnya dari hati atau keluar dari nafsu. Karena itu beliau benar-benar menjaga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, famal maj, apa itu kehormatan, apa itu keluhuran? Beliau menjawab, antu'tiya fil ghurmi wa ta'fua anil jurmi. Kamu memberi kepada seseorang di saat kamu memiliki hutang atau dalam kerugian. Kalau kita membahas dalam ilmu fikih, memberi, ya, bersedekah saat punya utang itu enggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Memberi itu hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya wajib. Enggak boleh memberi dalam keadaan memiliki utang. Karena itu selesaikan hutang baru sedekah. Ini yang salah pada orang-orang. Nimino sedekah lali utang. Lah ya apa, sekarang saya ngeredit ya, kayaknya sedekah-sedekah lah, lah salahnya ngeredit. Siapa ngomong ngeredit? Lah gak ngeredit, gak usah tuku sepeda motor. Ya gak usah tuku sepeda motor. Itu memaksa namanya. Memang zaman sekarang ini banyak orang memaksa diri. Sesuatu yang belum di dalam kemampuannya dipaksakan. Dan memang orang kafir memprogram untuk memudahkan kita berbuat yang haram. Diprogram kita ini disuruh melakukan sesuatu yang bukan dalam kemampuan kita. Boleh nyicil, boleh ini, boleh itu.
Padahal dalam syariat Islam nggak ada ajaran kita itu disuruh nyicil, nggak ada. Kenapa? Itu membuat beban. Kalau mampu beli, beli, nggak mampu sudah. Oh, mampu nih ngontrak, ya ngontrak. Kecuali dalam perbandingan harga ngontrak sama beli rumah nyicil, murahan rumah nyicil, ya milih beli rumah nyicil. Karena mau nggak mau rumah adalah kebutuhan pokok. Kalau sepeda motor, nggak bisa beli kontan, beli cash, apa beli nyicil, salah. Kamu punya kontan berapa? 3 juta ya beli yang harga 3 juta kontan. Jangan memaksakan yang harga 20, 30 nyicil. Itu namanya memaksakan diri. Belum dalam kemampuannya. Kalau enggak mau beli yang barang lama, barang baru, celeng ngono sih. Baru nanti cukup beli. Itu yang benar. Bukan nyicil. Lah, orang yang punya hutang enggak boleh dia bersedekah. Lah kalau dia masih punya kreditan, ya selesaikan kreditannya. Nggak boleh kita bersedekah dalam keadaan kita masih punya kreditan. Nah, beliau menyatakan seperti ini ketika beliau yakin mampu untuk membayarnya. Keyakinannya bukan yakin pada pekerjaan, keyakinannya sama Allah. Dia yakinnya sama Allah. Kalau kita kan enggak, kita iktimatnya kita ini mampu dengan pekerjaan. Misal kerja pabrik UMR 4 juta sekian. Oh, kebutuhan saya 1 bulan 1 juta lebih, 2 juta misalkan. Masih sisa 2 juta lebih. Untuk keperluan-keperluan lain tersisa 1 juta. Jadi saya mampu untuk kredit yang seharga maksimal 1 juta. Kredit dia. Apa keyakinannya dia? Gaji saya UM. Berarti itimatnya, keyakinannya dia sama apa? Gaji. Belum tentu bulan depan dia masih dalam pekerjaan itu. Kemungkinan bulan depan dia akan dipecat, dapat gaji yang lebih kecil. Bingung kan? Itu karena dia keyakinannya dengan pekerjaan. Enggak, saya keyakinannya dengan Allah, bohong. Kalau kamu keyakinannya sama Allah, enggak masuk pabrik. Kalau keyakinannya sama Allah, enggak masuk pabrik dia. Kerja semampunya. Kenapa? Dia ingin mengabdikan dirinya kepada Allah. Sulit kalau kerja di pabrik kemudian saya punya keyakinan sama Allah. Sulit. Apalagi masalah rezeki. Kalau masalah rezeki dia yakin sama Allah, ada apa masuk pabrik? Dia ngejar pabrik apa? Gajinya pas. Pasti. Padahal yang berkah itu adalah dagang, bukan jadi pegawai. Enggak percaya sama Nabi. At-tajirul amin as-sadiqul muslim asyhadu yang tis'a'a syar rezeki fit tijarah. Enggak percaya, percayanya ke pabrik kok. Itu namanya enggak percaya sama Allah. Kalau Imam Hasan enggak, iktimatnya kepada Allah. Sehingga walaupun punya hutang, bersedekah enggak masalah. Tapi mungkin yang dimaksud saat itu adalah bukan huruf punya hutang, tapi saat bangkrut enggak punya apa-apa. Dia masih mau. Ini orang yang luhur, orang yang terhormat. Ya, orang yang bermartabat. Walaupun enggak punya dia mau mengeluarkan. Sebab terkadang orang itu mengatakan ketika dia enggak punya, coba aku duit-duit, aku sedekah. Tapi hatinya enggak jujur. Pembuktiannya ketika dia punya. Ketika dia punya akhirnya enggak. Kalau kamu mau bersedekah ketika punya uang kak banyak, sedekahlah ketika kamu punya uang sedikit. Semampunya, enggak harus kita punya uang 10.000 kita sedekahkan semua. Sedekahkan walaupun 500. Itu akan bermanfaat. Karena apa? Ketika kita punya banyak, kita akan bersedekah dengan kadar yang sama. 500 dari 10.000 itu 5%, maka ketika kita punya 1 juta kita akan mengeluarkan 50.000. Kita punya 100 juta kita akan keluarkan 5 juta terus demikian. Kenapa? Kita saat kita enggak punya kita mau mengeluarkan. Ketika kita kaya kita akan tetap mengeluarkannya. Tapi kalau saya kaya, bohong. Saat kamu sekarang ini loh, sekarang kamu mepet-mepetan itu sedekah. Yang penting enggak punya utang ya. Kalau punya utang enggak boleh. Kemudian memaafkan atas kezaliman yang terjadi padanya. Kita ini sama manusia pasti punya salah satu sama lain. Kita punya salah sama orang, orang punya salah sama kita. Enggak mungkin podo bersine, enggak mungkin. Kecuali Nabi.
Ya, kecuali Nabi. Wali aja masih bisa berbuat salah kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak. Lah kita, untuk pribadi kita, ketika kita berbuat salah ya cepat-cepat minta maaf. Tapi ketika kita yang disalahi, sebelum dia minta maaf, maafkan duluan. Walaupun dia melakukannya secara sengaja. Berat. Karena itu Imam Hasan ketika ditanya oleh Sayyidina Husain atau putra-putranya atas cemooh, hinaan dari orang-orang yang dilimpahkan kepada beliau, beliau enggak jawab, enggak ngomentari. Ketika ditanya oleh adiknya atau putranya, kenapa kok kamu enggak menjawab? Kamu dicaci, dimaki. Kalau riwayat tentang ayahnya, Imam Ali ketika ditanya oleh Imam Hasan, beliau menjawab, pernahkah Rasulullah mengajarkan kita untuk mencaci? Pernahkah Rasulullah mengajarkan kita untuk mencela, menghina? Kan enggak. Imam Hasan ketika ditanya, jawabannya beda. Kita ini seperti gunung. Orang nyaci gunung. Gunung yang gundul. Ngamuk gunungnya. Bales? Enggak. Gunung itu welek. Ya enggak bales. Gunung diinjak-injak. Dibuat maksiat, ya enggak ngamuk. Kan seperti itu. Enggak membalas apa yang dia lakukan kepada kita, dikeruk sampai aslinya gunung ke atas jadi gunung ke bawah. Ya, seperti irunge wong Indonesia, mancung menjero ya. Lah, enggak bales. Ya apalagi saya manusia yang punya akal. Nah, itu termasuk kehormatan, keluhuran seseorang. Kemudian Imam Ali bertanya kembali, famasudat, apa itu kebenaran? Hal yang benar, hal yang indah itu apa? Beliau menjawab, ityanul jamil wa tarkul qabih. Melakukan hal-hal yang indah dan meninggalkan hal-hal buruk. Apa yang dinilai oleh Allah, oleh Rasulullah indah, ia lakukan. Yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya buruk, ia tinggalkan. Itu adalah kebenaran. Sekarang banyak kuali. Keindahan dan kebaikan atau keburukan dan kehinaan itu nilainya pada manusia. Sehingga apa yang dianggap manusia itu baik, kalau kita lakukan maka kita akan dinilai baik. Kalau dinilai manusia itu buruk, maka yang kita lakukan dianggap oleh manusia buruk. Contoh, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu pandangan orang zaman ini dikatakan buruk. Kenapa? Komentarnya, ngaji to'ai lho. Seakan-akan ngaji itu adalah hal buruk. Kalau diajak cangkruan, gak ada yang komentar. Cangkruan to'ai gak ono. Yang komentar cangkruan to'ai itu ya ulama, orang-orang soleh. Itu yang komentari seperti itu. Tapi orang tua zaman sekarang, madrasah mengumumkan, rambut kalau gak rapi akan dipetal. Apa komentarnya? Ini melanggar hak asasi. Loh, lah masa anaknya dijarno jadi kayak preman? Kan ini tempat madrasah pendidikan. Ya harusnya yang diajarkan yang baik-baik. Ini sekarang sudah dianggap buruk. Ketika anak sekolah nakal dipukul oleh gurunya, apa yang terjadi sekarang? Melanggar hak asasi manusia. Ini kekerasan anak. Loh, padahal tujuannya untuk menjadikan anak ini baik lho. Sekarang dibalik. Anak dijolno jadi preman, gak apa-apa wong tuane seneng. Lho, padahal mendatangkan yang indah, yang baik dan menjauhkan anak itu dari keburukan itu adalah perbuatan yang kebenaran. Ini sekarang dibalik. Nah, ini karena apa? Karena orang-orang patokannya itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Miris ya, kalau kita lihat zaman dulu gak ada perempuan jam 8 malam, jam 9 malam di warung gak ada. Wong pagi aja hampir tidak terlihat.
Kalaupun ada yang sing jaga warung tok, sekarang jam 12 malam. Pakai celana rok pendek, kumpul sama laki-laki, kadang yang ngerokok. Orang tuanya ya diem, merasa aman. Kalau di pondok no, ditangisi. Sampai semaput-maput malahan. Kuliah, ngekos, urip ijen di pondok kan sama bareng teman-temannya, ngekos, tenang. Masya Allah, kebenaran menjadi buruk, keburukan jadi benar. Karena itu kita harus patokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianggap Allah dan Rasulnya baik, itu yang kita lakukan. Apa yang dianggap Allah dan Rasulnya buruk, itu kita tinggalkan. Maka kita di dalam kebenaran. Jadi patokannya kalau kita kepingin tahu kita ini benar apa enggak, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, di situ kita perhatikan. Kalau ada pada diri kita yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada pada diri kita yang dilarang oleh Allah, berarti kita dalam kebenaran. Gak usah ngurus penilaian orang. Ya. Karena ridhonas ghayalatu drog, kepuasan manusia itu enggak ada batasnya. Kita membahagiakan ini, membuat ini senang, orang lain yang akan murka kepada kita. Seperti pemilu itu. Oh, saya memilih Anda, sing gunung ngamuk. Oh, saya memilih Anda, sing gunung sing ngamuk. Ya manusia kan kesenangannya berbeda-beda. Lah kita menyenangkan ini yang ngamuk. Menyenangkan ini yang ngamuk. Kan seperti itu. Itu sudah pasti. Lah karena itu enggak usah ngurus manusia. Kita ngurus Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang membuat senang Allah, apa yang membuat murka Allah. Kemudian Imam Ali kembali bertanya kepada putranya, "Famas safah?" Apa kebodohan itu? Nih, nilai bodoh seseorang ya. Bukan ini nilai bodoh seseorang yang dinilai oleh para ulama, orang-orang soleh. Bukan saya yang menyebutkan, saya cuma ngartikan dan menjelaskan aja. Ini makna bodoh yang dianggap oleh ulama dan orang-orang soleh. Yang itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pernyataan saya. Beliau mengatakan ittiba'ud dana'ah wa mahabbatul riwayah. Mengikuti hal-hal rendah, hal-hal yang remeh, dan cinta kepada sesuatu yang keliru. Contoh yang gampang, TikTok. Sing duwe aplikasi ini, itu berarti orang-orang yang calon menjadi orang bodoh. Apalagi sampai digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lihat orang zaman sekarang, joget ngarepi HP. Ya, tujuannya apa? Ditonton orang banyak. Hal yang mulia itu. Coba di syuting. Ijen dek iki jen karena wong nek ngarepe HP joget-joget. Lihat coba, kayak orang apa? Pas ijenan syuting dhewe ngelakoni ngono. Padha karo wong halo. Lih, karena sapa-sapa dek iki streaming tok. Kayak wong gendeng wisan. Lah inilah hal-hal yang remeh diikuti. Kalau yang diajarkan ilmu walaupun enggak ada yang ngelihat enggak masalah. Bagus. Ini enggak sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kemudian sesuatu yang keliru seneng. Nah, masa kebenaran itu TikTok itu. Itu di antara contoh ya, TikTok itu di antara contoh ya akeh. Buahnya. Wah, subhanallah kalau kita lihat itu di Play Store dengan aplikasi goblok. Sing metu di antaranya TikTok. Dadi wong sing nggae TikTok iki goblok kabeh nyene. Dibodoh-bodoh. Kita nyari di Play Store itu dengan pencarian aplikasi goblok metune TikTok. Subhanallah. Oh, kepengin dadi wong goblok berarti ya daftar menjadi goblok. Ini orang kafir sudah ngajari kita kalau pakai TikTok goblok, apalagi yang dikatakan oleh Imam Hasan. Ini di antara contoh, banyak masih. Kemudian wamal ghaflah, apa itu kelalaian? Kelalaian itu tarkul masjid wa ta'atul mufsid, meninggalkan masjid mengikuti hal orang-orang yang berbuat buruk. Meninggalkan masjid ini bukan hanya yang dimaksud, bukan hanya masjid ya. Artinya tempat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis, tempat ilmu. Ini sekarang orang sudah melarikan diri. Ya, orang melarikan diri. Yang datang gimana? Orang-orang yang bermanfaat. Ya, mendatangi orang-orang yang
merusak agama yang digemari artis, pemain bola. Jadi ini sudah termasuk kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan di antara pernyataan yang lain, halakun nas fi thalath, orang itu rusak pada tiga hal. Kerusakan orang itu terletak pada tiga hal. Yang pertama al-kibir, yang kedua al-hiris, yang ketiga hasad. Sombong, rakus, kemudian iri. Dan ini tiga maksiat pertama yang dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sombong, rakus, iri. Fal kibru halakuddin wa bihi lu'ina iblis. Pertama kali yang sombong adalah iblis. Sombong adalah hal yang menghancurkan agama. Dengannya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu aduun nafas wa bihi ukhrija Adam. Rakus itu lawannya diri kita. Ya, musuh diri kita sendiri. Karena kita itu pasti punya keinginan. Lah keinginan tambah itu pasti ada pada diri kita. Ya, keinginan tambah pasti ada diri kita. Nah, mungkin enggak? Lah, tergantung kita mau memusuhi apa enggak. Dengan hiris, Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga. Keinginannya untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kedua yang dijalankan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal hasad ra'idus su. Dengki itu adalah hal yang menarik atau menggiring seseorang kepada keburukan. Jadi dengan hasad bisa timbul keburukan-keburukan yang lain. Wa minhu qutila qatala Qabil Habil. Dari sebab hasad, iri, karena Habil sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil tidak, sehingga Qabil iri kepada Habil, Qabil membunuh Habil. Dari karena iri membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak tentang hasad ini kalau mau diceritakan satu persatu, kibir, iris dan yang lain sebagainya. Alhasil di situ terletak pada bahayanya tiga penyakit ini. Sombong, rasa ingin memiliki yang lain, rakus, yang ketiga hasad iri. Hati-hati tiga penyakit ini. Hati-hati tiga penyakit ini. Wa fi 'am 50 al-hijrah, tahun 50 Hijriah, tuwfi al-Hasan, Imam Hasan meninggal. Artinya saat itu beliau usia 47 atau 48 radhiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ajala masubatahu fi nushi li hadhihi al-umma wa hikni dima'iha wal 'ifati an ardi dunya raja'a ma indallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas pada beliau dan memberikan pahala yang besar atas nasihat yang beliau berikan kepada umat Nabi Muhammad dan apa yang beliau lakukan untuk mencegah pertumpahan darah umat Muhammad dan dari apa yang beliau jaga dari dirinya atas kenikmatan dunia mengharap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mengikuti petunjuk apa yang beliau ajarkan dan mudah-mudahan bisa mencintai beliau dengan cinta yang penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.